Kita kembali lagi. Kali ini mencoba untuk speaker dari produknya Robot seri RB210. Speaker ini harganya murah, modelnya kecil. Kalau dari tampak packing dan dalam bentuk gambarnya ini memang bentuknya kecil. Di sini ada untuk spesifikasi singkat di packing depan. Nah, ini ada speaker pun bisa untuk FM radio, penggunaan speaker selama 8 jam. Ini sudah TF card atau pakai USB. Nah, speaker ini kalau dari produk Robot semuanya kayaknya bagus ya, mulai Robot itu dari power bank, handsfree, charger dan lain-lainnya itu menurut saya memang rekomendasi. Ini packing desain tampilan belakangnya seperti ini. Ada spesifikasi speakernya di sini, produk model RB210 sudah menggunakan Bluetooth versi 5 dengan jarak bisa mencapai kurang lebih 10 meter dengan output power 3 watt. Kapasitas baterainya ini 1200 mAh, 3,7 volt standar. Dalam penggunaan speakernya ini sekitar 8 jam, untuk pengisian baterai speaker sekitar 3 jam. Untuk ukuran produknya ini 165 x 48 x 55 mm dengan beratnya sekitar 236 gram. Lumayan ringan ini speakernya. Baik, kalau gitu kita langsung aja untuk penampakan speakernya seperti apa. Nah, speakernya bentuknya seperti ini. Ini bahannya Dove anti gores ya. Terus di sini ada untuk tombol. Ini simbol plus ini untuk volume up dan volume di sebelah sini untuk volume down. Ini yes, biasanya lah previous next gitu. Terus tombol tengah itu sebagai menu pengalian dari biasanya Bluetooth ke radio dengan tombol pause. Untuk dari belakang seperti ini. Nah, ini untuk tempat charger USB, TF card dan saklar untuk tombol on off nya. Untuk di bawah ini speakernya cuma ada spesifikasi ini dan di dari suppliernya alamat ya, ini aja. Kalau untuk bawaan dari Robot sendiri cuma dibekali ini buku panduan, ini kartu garansinya, dan dalam kotak ini isinya cuma kabel USB untuk charger speaker. Baik, setelah ini kita coba yuk langsung saja suaranya seperti apa. Kita tekan tombol saklarnya on off. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Kita coba koneksi dengan Bluetooth. Nah, di sini sudah tampil Robot 210. Kita coba koneksikan.
connected. Nah, ini sudah terkoneksi. Yuk kita coba play musiknya. Ini kalau akustik, kita coba pakai volume penuh. Kalau akustik seperti itu, kita coba lagi untuk suara hip hop atau yang lainnya atau rock. Coba rocker ya. Kali ini kita ganti lagi dengan aransemen musik dari
NCS untuk hip hopnya mengambil bass, coba seperti apa nanti jadinya suara. Oke guys, untuk suaranya ya seperti tadi, memang kalau menurut saya suara aslinya sih rekomendasi banget dengan ukuran speaker yang lumayan, menurut saya ini kecil kalau dibandingkan dengan yang lainnya, dengan harga yang murah. Hentakan bassnya memang mantap, speakernya ini sebetulnya sampai bergeser sendiri karena bassnya dia juga keluarannya besar. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Salam penggemar speaker portable Indonesia.